sini aja happy. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi sama Bunda Rehan. Ya guys, hari ini mau CJS guys. CJS ke Citra 8. Ada yang tahu Citra 8? Nah, ini lewat Pegadungan guys, Citra 2 X Station. Ya, kalau di sini tuh banyak tukang jajanan guys, enak-enak lagi guys. Ya, coba yang pernah jajan ke sini ngacung ya. Ini dari Citra 2 kita belok kanan guys. Ya, ke arah ya Robokor lah, tapi nggak sampai Robokor ya guys. Nanti ada, nah ini macet ya, macet itu ada toko perabotan di situ ya. Nah, ini udah masuk Citra 8 guys ya. Kita masuknya dari mana ini, samping? Tapi kalau dari depan bukan depan, ini kayaknya samping deh. Nah, ini kita jalan masih menuju ya, lihat-lihat samping kanan kiri guys. Lumayan rame ya guys, tuh ada yang olahraga. Nah, tuh awas ada ibu-ibu belok. Iya. Ya, ada ibu-ibu belok tuh, awas. Oh iya. Kita belok kanan guys. Nah, ini kita belok kanan. Kalau ke bundaran itu kita belok kiri guys. Nah, kita belok kanan, tuh ada ibu-ibu. Ya, terus kita lanjut berjalan. Masih tanah kosong guys. Ada yang mau nempatin di sini enggak? Yuk lanjut, kita jalan menuju tempat yang viral di Citra 8 guys. Nah, itu ada mobil keruk guys. Anakku suka banget tuh mobil keruk tuh, liatin mobil keruk guys. Nah, ikutin jalan aja guys, tidak ada petunjuk sih, ini kayaknya satu arah gitu loh. Nah, ini belok kiri guys, jangan lurus. Nah iya, ini dia guys, tempatnya viral, rame banget guys kalau sore, apalagi weekend. Penuh ini dari mana aja guys. Ada yang udah pernah kesini belum? Yuk, yang udah pernah ngacung yuk guys. Tuh rame kan? Ya kan? Siapa coba? Kalau ditanya tinggal di mana Bunda Rehan? Itu rumah orang tua di belakang Citra 8, pasti pada tahu guys. Nah, itu rame banget ya, karena emang adem guys, sudah ada pepohonan guys. Ya, rame kan guys, tuh liatin. Ada yang jalan kaki, ini buat olahraga cocok guys. Ya, cocok buat jalannya juga ngap guys. Iya, oke guys, buat main sepatu roda tuh ada yang main sepatu roda guys. Nih jalan tuh, maklum lah ya, ada yang orang nyebrang jadi agak lama gitu guys. Rame banget kan guys. Cus, yang belum pernah kesini sekarang guys, karena emang ya sebagus itu sunsetnya. Widih, sunset. Terus, nah itu namanya Sunset Avenue guys. Sunset Avenue. Dan terus kita belok aja guys, belok ke arah bundaran guys, tapi kayaknya bundarannya gak ke record guys, karena keburu HP ku lobet guys.